Baik, saudara, kita awali informasi pagi ini. Saudara, diduga tangki bahan bakar bocor, sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak terbakar di Desa Putat Gede, Ngampel, Kendal. Satu penumpang mengalami luka bakar serius, sementara seorang lainnya berhasil keluar sebelum api membesar membakar mobil. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat mobil terbakar hebat di pinggir jalan. Api dengan cepat membakar seluruh bodi mobil yang membawa jerigen BBM. Akibat kejadian tersebut, seorang penumpang mengalami luka bakar serius, sementara satu lagi berhasil menyelamatkan diri. Menurut saksi mata, sebelum terbakar mobil sempat berhenti sejenak. Tiba-tiba api keluar dari dalam mobil dan dua penumpang berusaha menyelamatkan diri. Satu korban mengalami luka bakar serius, langsung dirujuk ke RSUD Dr. Suwondo Kendal. Paspornya itu ada apa terbakar tadi. Makanya ya luka bakar, langsung dibawa ke bawa ambulan ke Puskesmas dulu, Puskesmas Ngampel. Terus setelah Puskesmas, mungkin penanganan kurang anu, langsung bawa ke RSUD. Dugaan sementara, penyebab kebakaran mobil tersebut karena ada kebocoran tangki BBM. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal.